Adiós, amigos. Masih Martin apa? Sebut Nagita Slavina gendut, aura kasih kena batunya hingga begini. Reaksi tak biasa Raffi dan Gigi. Aura kasih belum lama ini marah besar. Ia tidak terima saat penampilannya kini dianggap berubah. Diakui aura kasih bentuk tubuhnya saat ini berubah lantaran ia tengah memberi ASI. Ia pun berharap agar Neter tak lagi melakukan body shaming yang bisa membuatnya stres. Gara-gara unggahannya itu, dosa masa lalu aura kasih kembali disorot. Ia dianggap juga telah melakukan body shaming kepada Nagita Slavina alias Gigi. Seperti diketahui, Raffi Ahmad dan aura kasih dulu disebut-sebut menjalin kasih. Namun isu tersebut perlahan sirna. Raffi kepergok tengah mendekati Gigi. Aura pun ditengarai cemburu atas kedekatan Raffi dan Gigi. Saat diwawancarai media pada tahun 2014 lalu, mantan kekasih Glenn Fredly ini membantah. Aura bahkan mengaku tidak mengetahui nama Gigi. Ia hanya menyebutnya sebagai kekasih Raffi yang gendut. Namun sesaat kemudian ia bertanya, siapa nama Gigi? Cemburu sama Raffi Ahmad. Ya Allah, bukannya dia sudah punya pacar ya? Ujar Aura saat itu. Yang gendut itu siapa namanya? Pokoknya bukannya dia sudah punya pacar ya? Yang agak-agak gemuk itu ceweknya? Enggak tahu deh, kali ya. Tidak cemburu dengan Gigi, Aura mengaku seperti saudara dengan Raffi. Ia mengaku hanya bertanya apakah Raffi tidak salah dengan pilihannya. Taulah, tahu banget, aku sama dia Raffi sudah kayak saudara. Jadi kayak Vi, lo sama dia Vi. Ya ampun, nggak salah, lanjut Aura. Ya enggak lah, masa sama saudara sendiri cemburu mbak? Enggak cemburu lah, cuma enggak salah Vi, gitu doang. Saat itu Aura kasih mendoakan hubungan Raffi dan Gigi. Ia bahkan menyindir agar Gigi tidak hanya dirayu Raffi. Selamat aja lah buat Raffi dan siapa tadi namanya, Nagita ya. Selamat dan apa ya, tambah Aura. Semoga langgeng aja, semoga bahagia, semoga Nagitanya enggak digombalin ya. Banyak-banyak berdoa. Pengakuan Aura itu pun dinilai Neter sebagai hinaan kepada Gigi. Cibiran dan komentar pedas kembali ditujukan untuk Aura kasih. Terlebih saat Aura meminta salah satu akun gosip menghapus tentang dosanya itu. Makanya Mbak Sani, kalau ngomong itu jangan jahat. Bisa jadi pembelajaran buat Mbak E. Jejak digital susah dihilangin. Walaupun dihapus nih sama admin, tapi di YouTube berseliweran dan bisa ditonton kapan saja dan sama siapa aja. Ntar kalau anak Mbak E nonton gimana? Semoga bisa berubah lebih baik ya Mbak. Sindir akun @with oi. Parah mulutnya si Aura nih. Ngatain si gendut segala. Saut akun @meliazagi. Padahal sudah jadi artis. Duluan Gigi jauh banget tapi sok gak kenal. Hahaha. Balas akun Rita. Kalau cowok normal mah cari istri mesti milihnya yang kayak Gigi lah. Udah cantik, kaya, pinter, gak neko-neko. Mertuanya kaya. Nah, kalau mau buat cemilan doang, emang cari yang seksi. Paling benci pas dia bilang, hah, gak salah Vi. Gak dia sebagus apa anjir. Ngeremehin Gigi kayak gitu. Tambah akun Haji Low. Fan Gigi pun seakan tidak terima. Mereka menuntut agar Aura kasih meminta maaf secara terbuka kepada Gigi. Minta maaf juga dong ke Gigi. Komentar akun fans Aura kasih. Dan sekarang dia sadar kalau mulut dia pernah nyinyir juga. Gak enak kan mbak kalau dinyinyir? Tambah akun Nurhid. Itulah guys, Aura kasih yang kena batunya pernah body shaming ya pada Nagita Slavina. Hingga sekarang ketika dia kena sendiri, malah dia merasa risih dan tidak enak sendiri. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.